Keputusan sama ada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya dan Sabah yang akan tamat 6 Disember ini disambung atau tidak bakal diketahui Jumaat ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ketika ini Kementerian Kesihatan masih melakukan penilaian risiko sebelum sebarang cadangan dikemukakan dalam mesyuarat khas MKN untuk tindakan selanjutnya. Kalau hari Ahad, saya percaya hari Jumaat ada PC saya, maka hari Jumaatlah akan saya umumkan. Kerana hari Ahad, hari Jumaat juga ada mesyuarat khas MKN. Jadi KKM akan bentangkan di dalam mesyuarat khas MKN tersebut. Ya? Jadi insyaAllah kita akan umumkan lebih awal supaya mempermudahkan orang main dari segi perancangan mereka, lah, apa yang mereka nak laksanakan.